Bagaimanakah caranya untuk kita mendapatkan kesukaan orang lain? Yang pertama, kita berbohong. Yang kedua, kita mengganggu orang lain. Dan yang ketiga, kita berkata benar. Saksikan dalam Diwan. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Syaib Amin dalam episod yang ketiga, yang keempat Diwan. Baik, Diwan merupakan sebuah webisod di mana kita menerangkan tiga perkara yang dapat kita pelajari daripada hadis minggu ini. Baik, mari kita dengar hadis yang berikut. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, saya menghafal sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang meragukan hatimu dan berpindahlah kepada apa yang tidak meragukan hatimu. Maka sesungguhnya bersikap benar itu adalah ketenangan, dan menipu itu menyebabkan timbulnya keraguan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi hadis tadi telah diriwayatkan oleh cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apakah tiga perkara yang dapat kita pelajari daripada hadis minggu ini? Yang pertama, sifat berkata benar ini dapat menghasilkan tarikan yang baik kepada manusia. Sebagai contoh, manusia ini telah direka oleh Allah, dengan lumrahnya kita dapat suka kepada manusia yang lain jika terdapat persamaan. Bayangkan anda pergi ke luar negara, pergi ke negara Eropah sebagai contoh, dan anda berjumpa rakan senegara. Tetapi rakan senegara itu kita tidak kenal pun. Tetapi kerana kita mempunyai persamaan, iaitu negara Singapura, jadi kita boleh berbual, boleh menjadi rapat. Jadi apakah kena-mengena cerita tadi dengan berkata benar? Jadi poin saya sebenarnya adalah manusia ini lumrahnya suka kepada hubungan. Dan hubungan yang baik adalah berasaskan kejujuran terhadap satu sama yang lain. Yang kedua, sifat membohong ini dapat menghasilkan kebimbangan dalam hati kita. Berbeza dengan sifat benar. Dan sifat membohong ini dapat menghasilkan beberapa lagi sifat yang negatif terhadap diri kita, iaitu kita akan merasa bimbang, hati kita merasa bimbang sangat. Yang kedua, hati kita akan ragu-ragu. Dan yang ketiga, hati kita tidak akan senang. Dan sifat membohong ini dapat menghasilkan beberapa perasaan terhadap orang lain, iaitu orang lain tidak akan percaya yang kita, dan orang lain akan memandang rendah terhadap kita. Kita tak nak macam itu. Yang ketiga, bagaimanakah caranya untuk kita berkata benar? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, falyakul khairan aw liyasmut, iaitu berkatalah perkataan yang baik ataupun berdiam. Dan yang kedua, latih hati kita untuk meningkatkan iman kita. Dengan iman meningkat, nafsu turun. Dengan cara kita membaca Al-Quran ataupun mempelajari ilmu hadis, iaitu menuntut ilmu lah. Dan itu sahaja episod pada kali ini. Ingatlah bahawa berbohong itu dapat meningkatkan nafsu kita dan membuatkan kita malas untuk sembahyang, mendengar ibu bapa kita. Semoga bermanfaat, dan ingatlah Allah SWT telah berfirman, la in syakartum azidannakum. Hendaklah kita sentiasa bersyukur. Semoga Allah menambahkan nikmat kita. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.